Oke, ini Canon ya. Canon. Canon Grendel ya. Canon Grendel. Oke, senapan ini mau saya jadikan sistemnya mau sistem otomatis seperti Sub Innova maupun Sub Tiger ya. Jadi nggak perlu dikokang dulu ya. Jadi langsung pompa tinggal jedor jadi ya. Oke. Dan sama ini patriannya sangat enggak rapi ya. Maksudnya pas gantian tadinya larasnya laras pendek, ini udah diganti sama laras panjang ya. Oh, ini passer ya. Passer ikan kayaknya ya. Ini picunya ya, dibawain picunya langsung ya. Karena nanti triggernya atau picunya diganti ya. Ini kan tadinya sistemnya Grendel ya, mau saya jadikan sistem otomatis, jadi pompa langsung jedor tembak jadi ya, nggak harus dikokang dulu ya. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya. Oke guys, sudah saya bongkar semua ya. Ini posisinya seperti ini ya. Oke. Ini senapan ini mau dijadikan pasar ikan ya tadinya ya. Enggak, rasanya juga udah panjang, udah dirobah. Tapi mau saya bongkar kembali ya, mau saya rapihkan ini. Dan saya akan robah juga cara kerjanya menjadi sistem cara kerja SAP ya. Jadi enggak pakai hammer nantinya ya. Langsung ya, dan ini tabungnya nih. Nah, ini mungkin saya mau ganti tabungnya pakai P5 ya, cuman diambil belakangnya aja, drat belakang ya, soalnya kan ini pendek ya, soalnya ini pendek nih, belakangnya pendek, gak memadai untuk diotomatiskan ya, kecuali disambung ya. Tapi biar bagus kelihatannya, mungkin saya mau ganti tabungnya pakai tabung P5 ya. Saya mau ambil bagian belakangnya ya, drat belakangnya maksudnya ya. Jadi biar bagian depannya tetap punya kanon ya. Soalnya diperlukan tabungnya agak panjang ya. Oke, ini kan kalau asli tabung P5 pendek ya, bisa-bisa saja, cuman kan tergantung keinginan lah. Ini kan untuk pasar ikan ya, jadi perlu angin yang cukup lumayan banyak ya. Jadi saya mau pakai tabung P5 cuman bagian belakangnya saja ya. Nah, ini contoh ya, ini kebetulan ada bekas ya, ini buat contoh aja ya, buat contoh aja. Ini kebetulan dratnya sama ya, dratnya halus, jadi pasti masuk lah. Pasti masuk lah. Nah. Oh, pas ya. Pas ya. Oke. Oke. Jadi sekali lagi senapan ini mau saya robah dengan sistem langsung ya. Jadi bukan sistem pukul ya. Jadi nanti hammernya dibuang ya. Oke. Jadi ini hammernya ya. Nanti akan saya buang ya. Hammernya tidak digunakan lagi ya. Oke. Chip. Ini kondisi senapannya ya. Perlu dipatri ulang ya. Soalnya ini kurang pas di hati aja ya. Oke. Kita lanjut ke proses selanjutnya ya guys ya. Oke. Oke guys, semuanya sudah siap ya. Tinggal proses pemasangan ya. Yaitu kita nanti akan mematri laras ya, dan tabungnya juga udah siap ya. Ini udah saya oplos belakangnya pakai tabung P5 ya, OD25 ya. Dan ini drum pair ya.
ini dudukan pernya juga ya. Ini hammer, tadinya hammer saya bikin buat dudukan L-nya ya, L-nya, dan ini tutupnya nanti ya. Nah, oke. Okay. Ini ya guys ya, buat ini nih hammernya saya rubah jadi buat dudukan L shapnya ya, L nya ya. Oke, okay. Oke, okay. Triggernya saya menggunakan sap ya, sap Innova, sap trigger sama aja ya. Nanti mungkin perlu dipotong nantinya ya ini, karena mentok ya sama dudukan baut pohpor ya. Gampang lah nanti saya proses. Oke. Okay. Oke, okay. Ini aslinya, picu aslinya seperti ini ya. Saya rubah jadi pakai picu sub Tiger atau sub Innova ya. Oke, okay. Oke, okay, kita lanjut ke proses pemasangan ya. Oke. Okay. Yeah.
dompet. Masuk rantingnya dulu. Kalau udah masuk nih. Nah. Tasnya udah masuk, tinggal masukin ringnya ya. Ini yang awalnya hammer ya. Oke. Thank you.
cek dulu ya. Sip ya. Dari jarak jauh ya. Sip, mantap. Ya, udah jadi ya. Ini modelnya ya. Sekarang tanpa kokang ya, ini kokangnya tidak difungsikan lagi ya. Oke, cuman kalau kalau kokang ini fungsinya kalau buat peluru ya tinggal masukin peluru ya. Kalau buat passer ini kan khusus buat passer nih, jadi nggak usah, nggak perlu dibuka ya. Oke.